Jadi hari ini aku berada di teras kota BSD, teras kota Mall BSD City guys. Ini pertama kalinya aku kesini guys. Jadi seperti apa mallnya atau dalamnya, ikutin aja videonya sampai selesai, oke? Okay, guys, sekarang aku udah di dalam mall teras kotanya guys. Karena ini siang jadi relatif sepi guys. Sepi banget. Di sini ada Celebrity Fitness guys. Di sini ada Celebrity Fitness. Posisinya mau jam 4 sore tapi ini lagi sepi banget. Nggak tahu deh. Atau mungkin makin malam makin banyak orang kali. Kita naik ke lantai terakhir guys. Jadi itu ada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Guys, jadi di lantai paling atas itu ada CGV, dan yang paling uniknya itu di dalam mallnya itu ada masjidnya guys, namanya Masjid Teras Kota. Mau nggak mau harus melewati CGV guys, karena untuk turunnya itu harus masuk ke CGV nya guys. Oke guys, kita turun lagi. Ternyata mallnya itu simple, tapi seru gitu. Oh ya guys, jadi dekat nggak jauh dari teras kota mall BSD City ini, itu nggak jauh dari kantor atau cabangnya dari Trans Entertainment guys. Nanti kita coba ke sana ya, seperti apa. Aku juga penasaran cabang kantor Trans Entertainment yang ada di BSD City itu seperti apa. Oh ya guys, jadi di teras kota ini itu biasanya itu selalu mengadakan event-event guys. Walaupun sepi tapi selalu ngadain event-event guys. Posisi lagi sepi tapi nanti juga rame. 1 minute later. Oke guys, sekarang aku udah berada di depan Trans Entertainment yang ada di BSD City. Tapi posisi tempatnya itu sunyi tau, sepi. Jadi aku mau bikin video aja malu sebenarnya. Tempatnya itu di belakang teras kota mall itu guys. Belakangnya pas jalan 5 berapa langkah nyampe kok, jalan kaki. Ini guys, itu Trans Entertainment guys, yang warna coklat. Jadi kantor cabang yang di BSD City itu lagi tahap bukan renovasi sih, tapi kayak pengisian barang-barang gitu. Karena dari tadi kayak
isi lemari atau apa gitu pada berdatangan guys. Yang warna coklat itu gedungnya. Oke guys, seperti itu aja videonya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifin tombol loncengnya agar kamu bisa mendapatkan video-video terbaru dari Yonggi Sim ya. Bye.